Hingga malam hari ini Tuhan kami boleh mengangkat pelayanan Tuhan. Salam sejahtera guys, berjumpa lagi bersama saya Randy Jenas dalam YouTuber pemula. Yo 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 yo. Oke, kemarin kita sudah persiapan untuk latihan. Hari ini kita ibadah untuk ibadah Youth GBI Mamuju. Oke, saksikan terus ibadah ini. Mungkin saya skip-skip karena kita akan lebih fokus ke ibadahnya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, share kemana-mana, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Subscribe guys, karena dengan kalian menekan tombol subscribe, kalian mendukung channel aku. Perkenalkan Rauma Plus Hygiene Alkaline Water. Kelebihan dan manfaat air alkali Rauma Plus yaitu memiliki syarat-syarat air minum yang baik. Yang pertama, bersih, jernih, tidak berasa, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme, dan dapat diminum setiap saat. Ini baik untuk diminum pada siapapun dan setiap saat. Oke? Oke guys, sampai ketemu di akhir ibadah. Yo. 2000 years later.
setiap hidup kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan yang memadam senjata bagi setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering takut. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering khawatir Tuhan akan hidup kami Tuhan, khususnya kami sebagai anak-anak muda bersejahtera. Tuhan terus curahkan bagi bangsa kita, bahkan kota kita. Mari sama-sama kita minta kepada Tuhan. Tuhan malam hari ini Tuhan, kami akan dihadapkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kita jalan Tuhan dalam sejahtera Allah bagi bangsa kita Indonesia. Saya tahu kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hati Tuhan ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa cinta ada di Indonesia Tuhan. Lawan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Memiliki hati yang mengasihi bangsa kami Tuhan, yang selalu berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ada kita salah satu teman-teman punya semua partai. Oke guys, saatnya kita pulang guys. Sudah selesai. Kita beres-beres. Jangan lupa ya, jangan lupa subscribe, subscribe. Oke. Oke guys, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan ibadah selanjutnya. Shalom.